Gudrun City. NS ada di sana, NS. Dan ini ada Gumarang Jaya Al Hijrah. Thank you.
tanggal 7 November, kondisi pemberangkatan Trans Sumatera dari Terminal Kampung Rambutan Palala, Gumarang Jaya, Mior. Depan kita sudah ada Mior, Gumarang, dan Palala. Jalur ANS kita bisa melihat ada dua armada ANS. Ada Luxury, Kian Santang, dan ada eksekutif di sana, teman-teman. Baru ada dua armada. Satu armada ANS, Royal Eksekutif berangkat, teman-teman. Armada kedua, itulah dia, nomor 44, Parlente. Armada terakhir untuk Mior, teman-teman, dari Terminal Kampung Rambutan. Oke, selamat-selamat sampai tujuan. Inilah dia, The Last Mior. Sini Gumarang Jaya eksekutif sedang persiapan, teman-teman. Palala masih menunggu rekannya. Di belakang warga baru ada Palala Mungkilu. Oke, kita lihat parkir di mana nih. Palala Mungkilu. Oke, langsung di samping Gumarang. Dua armada Palala telah masuk di Terminal Kampung Rambutan. Palala Anak Daro, teman-teman, sudah mundur, teman-teman. Melanjutkan perjalanan. Anak Daro di sini. Ternyata Mugello juga telah mundur, teman-teman. Bersama-sama. Nah, dia gerak cepat Palala. Dan di sini Mugello. Luxury yang terakhir nomor 43 berangkat menyusul dua temannya yang telah berangkat terlebih dahulu. Tiga armada untuk ANS tanggal 7 November 2024, teman-teman, dari Terminal Kampung Rambutan menuju Ranah Minang, Sumatera Barat. Gumarang Jaya eksekutif kelas, teman-teman. Skyliner bus nih, teman-teman, mantan artis Gumarang. Dari Terminal Kampung Rambutan sepertinya hanya ada satu armada. Selamat sampai tujuan, Gumarang Jaya. Giliran pasukan ANS Firkan 176 menjadi armada kedua Sultan kelas untuk NPM. Inilah dia, teman-teman. Kalau kemarin yang berangkat didominasi oleh bus SR2 Laksana, kali ini Adi Putro untuk tanggal 7 November 2024. Angkatan pagi dari Terminal Kampung Rambutan Jakarta. Firkan 176. Ini ada 4 ternata, teman-teman, yang berangkat hari ini. Firkan 173 dan Firkan 121. Oke, itulah dia.
Oke, inilah dia teman-teman, Virkansa 21. Empat armada untuk NPM. Empat armada NPM. Beginilah kondisi NPM empat armada dari terminal Kampung Rambutan. Oke, kali ini yang special livery Virkansa 86. Oke, selamat sampai tujuan Sultan Plus. Armada kedua untuk NPM. Kalau ini bus Pagar Alam, Sinar Tempo, bus kedatangan Jakarta. Masih ada armada kelima teman-teman, Fantastic Virkansa 31. Wow, mantap nih. NPM hari ini ada 5 armada saudara-saudara. Virkansa 31 nih baru aja masuk. Oke, ini dia teman-teman, NPM Virkansa 73 Sultan Kelas telah berangkat. 5 armada, luar biasa hari ini teman-teman untuk NPM. Oh, bolong. Ada Al-Hijrah di sana. Yang bolong, guys. Ada yang lepas. Oke, tersisa 2. Mantap. Oke, NPM Ambassador. Inilah dia Sultan Kelas yang terakhir yang berangkat dari terminal Kampung Rambutan. Kacanya sudah pecah guys di depan. Luar biasa. Baru Sumatera Barat. Lima armada dari terminal Kampung Rambutan Jakarta. Akhirnya MPM masuk juga teman-teman. Armada pertama MPM nih. Terminal Kampung Rambutan.